Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan informasi seputar turnamen Bintrung Cup tahun 2023 bahwa pada sore hari ini perebutan juara satu tidak lama lagi akan masuk ke arena lapangan, namun akan bertepatan juga dengan waktu maghrib. Dan pada sore hari ini juga telah dihadiri oleh Camat Pamukan Utara, Ramil Babinsa, kepala desa, dan para manajemen perusahaan, apalagi oleh seluruh warga dari pelosok-pelosok desa, bahkan sampai ke Kaltim. Dan boleh dianggap bahwa pertandingan final ini adalah Kalimantan Timur berhadapan langsung dengan Kalimantan Selatan dengan membawa nama desa masing-masing. Desa Binturung berhadapan dengan Desa Penggureng. Dan ini adalah puncak final perebutan piala untuk juara satu tim putra antara Binturung Putra berhadapan dengan Panglima Duyok dari Desa Penggureng, Kecamatan Batu Engau, benarkah itu? Kabupaten Kota Baru. Pasir Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk tim Panglima Duyok langsung bersama dengan Kepala Desa Penggureng. Dan nampak di sana adalah tim dari Binturung Putra